Berhubung kita kehabisan tenaga, ya didorong aja sepedanya. Kecuali Pak Cucu kayaknya tenaganya banyak ya. Gak pernah dorong-dorong. Nah, sekarang kita berada di Kampung Adat Sindang Barang. Kita lihat-lihat bagaimana bangunannya setelah saya sekitar 5 tahun gak kesini nih. Nah, ini kondisinya. Di situ tempat kumpul, ini loit ini atau stok padi. Berjajar loit nih. Loit. Bagaimana Pak Cucu responnya atau testimoninya dengan kampung budaya ini? Bagus, cuma kurang perawatan kayaknya. Terus pas kita main ke sini, menarik nggak sih? Rutenya nggak jelas. Kan? Masuk kampung kayaknya. Karena kan ada ini, ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Kita rambu-rambunya sih ibu-ibu aja, ibu-ibu warung. Ibu-warung. Jadi kata Pak Cucu di sini kurang rambu-rambu, banyak kesasar. Nah, kalau udah kesasar masuk dapur orang baru nanya, nyampe baru. Nah, ini jadi di sini ada tempat penginapan juga, itu tuh. Ada dua tempat kumpul. Ini replika atau miniatur dari loit kali ya. Loitnya kosong. Ini bangunan-bangunan pondasinya bagus tuh dari batu yang ditata tanpa tembok. Luas area sekitar 8.000 meter persegi katanya.